Ini mau dibawa kemana Mas Alau? Oh, taruh di belakang, guys. Iya, ta. Oke, kita ngikutin Mas Alau ini ya. Ambil mesin. Pompa. Iya. Halo. Duh. Sumur toh. Itu. Jalan yuk. Iya. Oh, ini mau dibuat memandikan kudanya, guys. Dalam enggak? Dalam. Enggak. Oh, enggak cetek lu. Cetek. Airnya cetek. Jeru, Bang. Ya, ini banyune. Ya, ke dalam ini jeru. Ini dibuat mandikan kuda. Ini guys ya, alatnya. Taito Hero. Biar airnya keluar ya, untuk memandikan kuda. Biar bersih, guys. Nah, itu neneknya Ananda Parpayoga. Mbak Karsinem. Bos. Iya, bos. Bos, panggang, bos. Aku menusuk, bos. Sakno kalau bos. Nggih. Nggih. Nah, ini kambingnya Nanda Parpayoga, guys. Kambingnya. Nah, ini kudanya, guys, mau dimandikan ya, biar seger ya, biar sehat, guys. Sampean enggak mau dimandikan juga? Enggak, mandi sendiri saya, tak antem. Nah, ini ternyata Ananda Parpayoga lagi di bawah pohon sawu, guys ya. Nah, ini Ananda Parpayoga lagi bermain ayunan. Dari luar ke masing di bawah pohon sawu. Ini orang-orang ini enggak kabar-kabar ya? Kabar-kabar, iya dong. Ya, Mbak Sakti ya. Dari tadi. Ya, sekitar 2 jam yang lalu. Waduh, 2 jam yang lalu. Kita di belakang ini enak duduk nongkrong-nongkrong ya. Iya, tadi mau mandikan kuda tadi. Alatnya masih enggak bisa. Jadi kita langsung menuju ke sini, guys. Ini banyak anak-anak kecil ya di bawah pohon sawo, guys. Itu ada penggilingan padi, guys ya. Tuh, lagi menggiling padi untuk menjadikan beras, guys. Itu. Di rumah kalian apa ada kayak gini, guys? Ini namanya kalau di Banyuwangi nyelep, guys ya. Nah, itu ya. Nanti, guys. Nyelep.
padi nantinya kalau diseleb itu jadinya beras, guys. Gitu ya. Nah, itu neneknya para Prayoga lagi santai-santai di depan rumah. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.